Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Ahmad Zaini 87. Hari ini saya pembuatan es krim dari banana atau dari pisang ya. Saya di sini pakai pisang Ambon. Bebas menurut selera kalau pisangnya. Nah, dan di sini saya tetap menggunakan amazing blender dari Hakashima. Yang pastinya bikin es krim ini tanpa masuk kulkas atau freezer lagi. Mari kita lihat tutorial pembuatan es krimnya ini. Ya, buat ibu-ibu atau bunda yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe ya, and share. Terima kasih, yuk mari kita lanjut atau mari kita lihat tutorial pembuatan es krim banana yang digiling atau di blender di Hakashima Amazing Blender. Saya masukkan gula dulu. Ini gula saya pakai 4 sendok ya. Jadi takarnya 4 sendok makan. Jadi gulanya saya masukkan dulu. 1, 2, 3, jadi 4 sendok gula pasir langsung masuk. Terus ini saya lembutin dulu, jadi nanti prosesnya biar lebih cepat. Jadi saya lembutin dulu gula ini ya. Jadi saya pakai, tetap pakai pulse yang bawah, jadi buat penyacahan aja, jadi cepat. Kalau misalkan bunda di rumah sudah mempunyai amazing blender ini juga bisa gula pasir, bisa buat donat atau gula di atasnya donat. Jadi ini bagus buat gula halus. Jadi bunda nggak perlu beli gula halus lagi. Gula pasir tinggal digiling ini sudah jadi tepung atau jadi gula halus. Nah, seperti ini ya. Nah, dan sekarang yang saya masukkan lagi, saya masukkan banana atau pisangnya. Jadi saya masukkan banana atau pisang. Ini saya pakai 4. Nah, jadi gulanya seperti ini. Saya masukkan banana 4 ya. Bebas menurut selera, banananya menurut selera. Saya di sini saya pakai 4 ya. Saya pakai 4. Terus saya langsung campurkan es batu. Ini ukurannya setengah kilo. Setengah kilo yang sudah saya lembutin ya, Bunda ya. Jadi sudah saya lembutin, ini langsung masuk. Jadi es krim ini sudah tidak perlu masuk kulkas atau freezer lagi. Jadi ini langsung Bunda ya. Jadi langsung jadi es krim tanpa masuk kulkas lagi. Jadi seperti ini ya. Jadi saya langsung, terus di sini saya langsung pakai ini susu bubuk. Bebas menurut selera, bisa pakai bahan es krim, tidak apa-apa. Saya pakai susu bubuk aja. Ini saya pakai 4 sendok. 2, 3, jadi saya pakai 4 sendok makan ya. Jadi gula bubuknya pakai 4 sendok makan. Sekarang langsung saya proses penggilingan. Jadi tetap saya pertama pakai yang bawah. Setelah agak halus atau sudah nyampur, saya baru pakai yang low. Saya pakai yang low lagi. Saya pakai yang high. Selesai. Dan saya kalau buka masih blendernya di sini ada clicknya, jadi ini tinggal tekan aja terus diangkat. Nah, jadi tinggal diangkat terus es krimnya seperti ini. Jadi sudah kental ya Bunda ya. Jadi tanpa masuk kulkas atau freezer lagi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi tinggal minum, tinggal makan aja. Jadi tanpa masuk kulkas lagi.
Ya, cukup sekian dulu ya video pembuatan es krim banana dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti resep dan cara penggunaan ada di deskripsi ya. Terima kasih. Selamat siang.